si bonek akan kena tali di bola di kote gudang kecah bapuka sepai sopai gudang kecah si bonek ada bulu sepit akan tinggi terima api kembali ada bulu sepit bulu salah bu Banjar Banjarsari, untuk Banjarnegara Banjarsari boten nggih. Dari Banjarsari. Pertandingan akan segera dimulai sekali lagi Bung Wasit kenamaan dari Kota Lor sana sudah menempati di podium yang sudah dipersiapkan dan juga tim skor siap mas siap payungnya si payungnya harus dibuka arah santai arah apa ya hakim garis mana ya siap udutnya ngomong kondisi terus apa lagi-lagi kita ketahui di pertandingan kali ini kembali yaitu ada bulan sepeda dan juga simbolik nampaknya satu persatu lepaskan otot-otot yang sudah mungkin tadi sudah istirahat drink sebentar nampaknya pertandingan akan segera dimulai lalu pada tak hentinya di pertandingan terkhusus yaitu antara simbolik bertemu dengan Pulau Sepit dengan membaca bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan pertandingan yaitu antara Pulau Sepit dan simbolik tidak ada halangan suatu apapun dan kali ini kita lihat yaitu dari simbolik menempati di sebelah kanan wasit dan juga ada Pulau Sepit menempati di sebelah kiri wasit di pertandingan pada kesempatan kali ini nampaknya kedua tim sudah melakukan baca mantra atau ritual atau doa-doa terkhusus yang salah satunya Luk Duak Burdunuk film Duduk Mabur Dudu Manuk lagi-lagi kali ini dengan khusunya dengan cukup berhati-hati memejamkan mata lagi-lagi kali ini kedua tim komik-komik biar hahaha mulai komik-komik biar rapuh pesak deh ya halo halo anak cili karena gede anak cili karena gede ya nampaknya kali ini jawara dari Bandar Simbolik dan juga jawara tim kenaman dari Pulau Sepit sudah menempatkan di posisi yang sudah dipersiapkan oleh sang pelatih punggawa jagoan-jagoan polinya terekam dari kota Jawa Barat dan Jawa Tengahnya hadir bersama-sama di Gladiator Cup 2021 inilah dia di pertandingan Gladiator Cup 2021 ada Bulog Sepit menempati di sebelah kiri dan juga dari simbolik menempati di sebelah kanan wasit kita berikan plus yang cukup meriah terima kasih bola sementara dihadapi dari pemain yaitu Bulog ada siapa di sana timang-timang bola angkat keras kali ini bola keluar lapangan pertama kalinya sehingga pindah poin sekaligus pecah telur pertama kali ada punggung sebelah yaitu center daripada Basura Paman timang-timang bola kali ini latrekan kamu jauh sana terima umpan betul serbunya kejar angkat apa yang terjadi lagi-lagi cemesan ditutup 20 jari yang kuat namun salah satunya mengenai net sehingga pindah poin kembali pecah telur satu sama timang-timang bola di sana ada siapa sih jagungnya lakukan arahkan ke tengah terima apa yang terjadi kontrol yang cukup kurang akurat sehingga dengan mudahnya poin 2-1 kali ini punggung 6 daripada pemain yaitu saudara Rio kali Trio timang-timang arahkan ke pinggir angkat tinggi toser punya kerja
lagi-lagi dorong kali ini dengan pelannya terbaca kembali. Kali ini Bulog sempit. Apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi lempar legendaris orang member karo Gamzare. Masih pindah poin terjadi. 1, 2, 3 pemain ada siapa di sana? Angkat keras, terima apik dosen punya kerja. Mampukah dorong kembali? Lagi-lagi dorongan kali ini mampu sehingga poin kembali terjadi 3-2. Ada pemain daripada yaitu Bulog sempit. 1, 2, 3 pemain timang-timang, tarik nafas dalam-dalam kali ini, angkat tinggi, masih dikuasainya. Apa yang terjadi kali ini? Jogja Malang Purwokerto wis kadung sayang aja digawe gelo. Kali ini masih 4-2 sementara. Timang-timang bola, melihat rekan kawan jauh di sana. Dengan jari kuatnya kali ini tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung, angkat dari sana, masih dikuasainya. Angkat punggung 5, dorong ke belakang. Kali ini mampu dengan cukup hati-hatinya sehingga pindah poin terjadi 3-4. Ada punggung 7 kali ini seorang Mavin. Ada Mas Mavin kali ini si gantengnya daripada yaitu si Boni. Angkat bola ke dari sana, terima api, arahkan datangnya bola, bola tapi balik. Lagi-lagi kali ini punggung 9 dengan jurusnya pring cagak radio, wonge miring cemesane jeruk, mlebu mlebu mlebu. 5-3 terjadi. Masih 1, 2, 3 arahkan datangnya bola, terima apik kembali. Luar biasa kali ini. Aku mau iwak yuyu, iwak yuyu asli segara. Aku mau bojo ayu, bojo ayu gawe lara, bedake 600.000. Lagi-lagi apa yang terjadi? Arahkan datanya bola. Kembali kali ini masih jual beli serangan sana. Mundur satu langkah. Kata semes, 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 semes. Kali ini dengan postur tubuh yang dewasa, gede bawa turosa sehingga mampu pindah poin terjadi. Akan dorong kembali, ada bola sepit, bola ya. Halo, nomor siji sapi mana kejeblos ruji, paling kepenak nyawang nomor siji, gagah ganteng gede dhuwur putih luar biasa. Kembali jauh arahan ya. Allah nomor bodoh, hoeri kan hoeri luar biasa banget, jenengane apik cemesane mantep luar biasa. Lagi-lagi kali ini 5-7 terjadi. Timang-timang datangnya bola, arahkan 1, 2, 3 pemain, ada bola sepit kali mampu. Apa yang terjadi? Lini barisan belakang kali ini pelanga dicampur pelongo sehingga kembali poin 8-5. Tim out terjadi. Masih 1, 2, 3 pemain kali ini terpaut 3 angka. Lagi-lagi kita lihat bersama-sama, jangan dulu pergi ke negeri Cina kalau belum ke Amerika. Jangan dulu main cinta kalau belum siap merana. Aduh, kembali kali ini masih lakukan cinta kerajaan sana. Terima api, ada saya boleh keras. Lagi-lagi kali ini angkat daun sana sama ke cinta betek. Apa yang terjadi kali ini? Betek melakukan kesalahan sehingga kembali boyong bola. Ada berapa poin ketutupan. Ketutupan pemainnya, gede banget pemainnya. Lagi-lagi 6-8. 1, 2, 3 pemain arahkan datanya bola, angkat tinggi-tinggi, kemas keras. Apa yang terjadi? Dorong kembali. Lagi-lagi kali ini terjadi kesalahan sehingga Banjarnegara Banjarsari ngendong randa sarung emeri benda kansip umpetan isorwin genda. Lagi-lagi apa yang terjadi? Arahkan dari sana, seboleh tambah kita gue nembeknya kirinya mas. Ya Allah kiwene banter banget kan, tolong. Lagi-lagi 7-9 pintu sanga, bojone mlebu sing wedon lunga paring pasar jauh sana, arahkan datanya bola kembali kali ini masih daripada bola sebedai bola keluar lapangan kali ini. 1, 2, 3 pemain masih. Lagi-lagi jam belas baik jenggongannya si kebribet. Lagi-lagi angkat daripada si Bonik diterimanya, ada bola sampai, angkat dorong
dorong, mas dorong, mas dorong. Angkat dari belakang, arahkan datangnya bola. Bola kepada membangun serangan, dibalaskan dengan semesan. Angkat tinggi, kuat datangnya bola. Woi! Luar biasa ya, kalau... Oh biasa. Ya, suara bapak. Aku tuh senang lebu-metu nih, bang. Lalu bapak itu tolong ganjel, bang. Ya Allah, terima kasih, bang. Kagak perhatian ya Allah. Ini apa, bang? Oke, carulah surat buahku, bang. Ya Allah, makasih dadah, bapak. Lagi-lagi, masih 1, 2, 3 pemain. Nampaknya dari para si bowling center handal lama sudah arahkan ke belakang. Bulog sampai, agak ke depan. Semen sekali ini masih bisa diterima. Lakukan juga mundur, aduh. Apa yang terjadi? Pemain daripada si Boning kali ini lempar legendari, orang member karo gambare. Lagi-lagi bola pelan namun pasti, sehingga poin 11-9. Timang-timang bola ke center daripada saudara pemain yaitu Paman. Paman Rokat sudah diterimanya kembali bola ke dorong. Apa yang terjadi kali ini? Dorongan seperti dorongan pengantin anyar sehingga pelan-pelan tapi luar biasa. Poin kembali 12-9 terpaut. Kali ini memimpin sementara daripada yaitu Simbolik. Kembali ke tengah lapangan, kali ini masih dalam suasana Gladiator Cup 2021. Rampainya luar biasa banget, serapet orang ketum sapa-sapa. Lagi-lagi kali ini kuatir datangnya bola terima. Kurang api, selamatkan arahkan belakang. Kembali ada Simbolik. Simbolik lagi-lagi kali ini bola dilakukan sudah masih arahkan daripada pemain yaitu Simbolik juga poin pira telulah sangat terjadi lakukan sudah diterimanya AP bola tapi apa yang terjadi terbaca kembali kali ini 14-9 nampaknya punggung 9 yaitu center daripada Surah Paman diturunkan pada malam hari ini lagi-lagi bola. Apa yang terjadi kali ini? Limola sangat terjadi terpaut cukup jauh. Memimpin daripada yaitu Simbolik. Timang-timang lokat sudah arahkan ke tengah jauh sana. Tosar bola kerja. Apa yang terjadi? Bola bermain-main bergoyang-goyang seperti goyangannya Saskia Gotik. Sehingga kali ini bola poin 10-15 bojone selingkuh Raine Diamplas. Jauh angkat kali ini gua sih katanya bola tuh terbuka kecap Simbolik. Ya Allah luar biasa banget pitik waling bulu neiren bolanya kuih sing nyemeh sepaneng sehingga tim out terjadi kembali ada 16-10. Berikut bang lagi-lagi kita lihat bersama ada Simbolik. Timang-timang Simbolik kali ini tarik nafas masih bola dikuasainya angkat tinggi semes. Apa yang terjadi? Bandung dulu baru Jakarta. Mas Pandu memang luar biasa. Ya Allah gede dungur Mas Pandu. Aduh mimpi apa aku semalam. Kembali ke tengah lapangan masih bola dikuasai. Kiri. Kayu gantinya dalam pagar sandingannya kopi. Rokoknya super. Mantep luar biasa. Lagi-lagi kali ini poin kembali. Ada tuntung 11-11 lama sudah. Terima api tau terputar. Udah, mampu gak? Sampai. Bulung sepet nomor 1. Yaitu salah satunya pemain daripada Bulung Sepet. Yang kita lihat bersama-sama pukulan cukup keras sehingga mampu pindah poin terjadi. Timang-timang bola. Ada siapa di sana? Cincang kungnya. Angkat tinggi keras. Ompet tarik kali ini. Masih dikuasai tak? Madu. Mandung kali ini. Mas Mandung yang luar biasa sekali. Ikan bandeng di jembatan kamunya ganteng jadi ingatan. Lagi-lagi bola dikuasainya. Ada bulu sepet. Angkat dorong kembali. Apa yang terjadi kali ini? 19-19 19-12 terjadi 1, 2, 3 pemain angkat tinggi kuasai datangnya bola ke terus sana bola sampai mau serangan lagi-lagi bola keluar lapangan
layang-layang putus talinya, bolanya melayang sakit hatinya. Ada siapa di sana? Kembali kali ini daripada Simbolik, kurang akurat pemain daripada yaitu Simbolik. Punggung 5 sudah oke, kabar melakukan kesalahan sehingga pindah poin terjadi 13-20, 13-20. Timang-timang bola, angkat ke tengah libero punya kerja, Mabuka Gemayora. Kali ini melakukan kesalahan salah satunya, tertangkap oleh sang wasit, menyentuh daripada bibirnya sehingga poin kembali 14-20. Ada 14-20 siapa dia di sana? Ada punggung 19. Yaitu seorang Neo timang-timang bola, arahkan ke tengah, terima libero, center punya kerja. Ada tinggi teramat. Aduh. Lagi-lagi mandung sehingga poin selikur 14. Mantune nganggur, mertuane melas, dolna sawang go modal. Sidane modal karo Madil. Lagi-lagi angkat dari sana, arahkan datangnya bola. Masih bolong sepit, angkat ke tangan kanannya, kembali kali ini angkat. Luar biasa kali Bung Lima dari sana. Sama keras, ditarakan bola, dorong kembali. Angkat, ya Allah, rolikur 14 yang masih nampaknya reporternya kelengar. Rolikur 14 reporternya ngorong-ngorong panidamnya sing melas. Goleti atau baik goleti, kembali kali ini angkat daun sana. Ada pula kepet. Out apa keluar mas? Out lagi lah dia out. Kembali poin 23-14. 1-2-3 kali ini terpaut jauh. Pemimpin sementara ada Simbolik, timang-timang Simbolik seorang mandung. Arahkan kali ini, libero punya kerja. Bu, kali ini bulan sepit, angkat tinggi. Nampaknya pemain tinggi, besar. Itu daripada pertahanan saudara Trio. Mampu boyong bola kembali ada 15-23. 1-2-3 pemain. Lagi-lagi kali ini bola dikuasainya. Kembali kali ini ke tengah lapangan, masih arahkan datangnya bola, angkat tinggi-tinggi, kuasai, masih daripada yaitu Simbolik, dorong kembali, bolong sepet teman. Kali ini tidak mampu terarah daripada blok sehingga mampu pindah poin terjadi ada 16-24. Lagi-lagi kali terbawa cukup jauh, 1-2 pemain dari Surat Trio, angkat Surat Trio. Apa yang terjadi? Kesalahan daripada Trio kali ini sehingga mampu menyudahi di set yang pertama. Rombongan Besan lewat dinding Besan. Salaman kayak lebaran, kayak lebaran. Dalam hati lah kita masih menang di Gauru. Wes wes jengkong wah gede banget ya. Wes ini mas matur nuwun, wes ini gede dawang, wes luar biasa. Kembali masih dalam suasana di Gladiator Cup 2021. Ya, sekali lagi mudah-mudahan khususnya warga masyarakat di Panimengan ini diberikan umur panjang, murah rezeki dan selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Ya, alamin apa alamin. Ya, informasi kepada penonton, bila mana Anda merasa mempunyai Dimas mobil B2644 SW terparkir di depan pintu salah satu warga, untuk segera memarkirkan di tempat parkir yang sudah dipersiapkan, karena yang punya rumah ini mau keluar. Sekali lagi dengan mobil apa mas? Mobil sedan B2644 SW. Sekali lagi bagi yang merasa memarkirkan di depan rumah warga, dimohon untuk memarkirkan di tempat parkir yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Kembali ke tengah lapangan masih
dalam suasana di pertandingan kali ini ada 2-1 sementara. Simbolik di sana ada pemain yaitu saudara Paman Sau, kali ini angkat tinggi-tinggi, libero mampu butang ketentur sana, selamatkan Bu Sembila. Simbolik angkat, dorong kembali, teman lagi-lagi semesan mampu memperdaya yaitu pertahanan daripada lini Bulog Sempit sehingga kembali poin 3-1. Ada pemain dari yaitu Sam Paman Sam yaitu Surat Toser angkat tinggi dari sana. Nah kali ini angkat bahasa yang datangnya bola dibendung 20 jari namun kali tidak mampu lolos atau lepas daripada tahan sehingga pindah poin terjadi 2-3. Lagi-lagi angkat dari sana arahkan datangnya bola angkat tinggi masih sebalik keras. Apa yang terjadi, bola keluar lapangan. Kalau masih punya barang jangan dulu cari besi, kalau masih punya sayang jangan dulu katakan benci, benci bilang cinta itu mahal. Lagi-lagi kali ini arahkan datangnya bola angkat tinggi dikuasainya masih ada Bulog Sempit, dorong kembali rekan kaum batu di tengah dorong angkat tinggi masih bola dikuasai kali ini simbolik agak semangat keras semesan yang keras namun bola keluar lapangan terjadi sehingga kembali poin ada 4-3. Simbolik sementara kali ini ada yaitu Surat Paman timang-timang Surat Paman kali ini dengan jari kuatnya arahkan datangnya bola terima apik toser punya kerja Bulog Sempit bangun serangan kali ini ring ball terjadi pemain dari yaitu Bulog Sempit salah satunya pemain saudara Neo. Lagi-lagi kita lihat bersama-sama arahkan 1-2-3 pemain terima libero toser punya kerja ada si Bulog sana akan di tinggi ada punggung satu nampaknya kali ini si jangkungnya dengan kerasnya melakukan semesan yang kersingga poin terjadi 5-4. Lagi-lagi 1-2-3 pemain kali ini angkat bola tinggi-tinggi arahkan daripada yaitu Bulog Sempit kembali semesan diterimanya mundur satu langkah arahkan ke belakang semes keras kali ini lagi-lagi mampu sehingga poin terjadi 5-5 kawin 5-5 5 kawin. Lagi-lagi kali ini masih angkat dari sana diterimanya apik ada simbolik angkat keras kali ini mampu melakukan semesan yang begitu keras sehingga apa daya kali ini tangan tak sampai lagi-lagi pindah poin terjadi ada 6-5 angkat arahkan dengan tangan kirinya kali ini center guna kerja pabuka kembali kali ini dorong dorong ya Allah mas gendut dorongnya mencek ada punggung 9 kali ini kurang akurat nampaknya surat Neo sehingga poin terjadi pintu 5 terjadi angkat tinggi kurang akurat diselamatkan dari belakang arahkan kembali simbolik membangun serangan kembali pemesan yang begitu keras kali ini mampu memporak-porandakan pertahanan juga terjadi poin kembali 8-5 tim out kembali lagi-lagi kita ketahui bersama-sama jual beli serangan nampak ya sekali lagi diinformasikan mobil sedan berwarna putih dengan plat H7688 UW sekali lagi H7688 UW mobil yang di depannya mau keluar ya yeah. 88 ya untuk bagi yang merasa memiliki untuk segera merapat ke panitia terima kasih 7688 ya mas ya tuntutannya bodoh-bodoh ya mas ya lagi-lagi kembali ke tengah lapangan masih 78 sementara kali ini daripada Bulog Sempit ada siapa di sana angkat bola tinggi arahkan keras kali ini cukup keras penempatan yang diberikan daripada punggung satu lagi-lagi kita lihat bersama-sama di sana ada pemain dari asal kota kelahiran dari Bulog Sempit ada siapa di sana punggung satu angkat tinggi kali ini gagal dalam melakukan servis servernya sehingga pindah poin terjadi 9-8
Lagi-lagi ada seorang pandu, timang-timang pandu, arahkan ke tengah terima, di peroton terbuka kedah, pulang sampai, sempat kembali, terima, kali dibaca, dengan tanda depo. Apa yang terjadi kali ini tidak perlu dengan tombolnya, namun dengan akalnya sehingga mampu mengelabui pemain daripada Bulog Sumit. Kali ini poin kembali 10-8. Timbang-timbang bola, arahkan kembali seorang pandu, angkat tinggi, Bulog Sumit membangun serangan, bentek kembali keras. Nampaknya bola masuk kali ini sehingga boyong bola kembali ada 9-10. Ada yaitu Suraneo kali dengan putar tinggi, angkat tinggi-tinggi dari sana, bola dibiarkan begitu saja sehingga dengan mudahnya pindah poin kali ini, geser poin kembali ada 11-9. Timbang-timbang bola, siapa di sana? Kita melihat yaitu rekan kawan menunggu datangnya bola, arahkan terima apik toser punya kertas, bola sempit, angkat kembali, terbaca poin 9 kali ini tidak mampu lepas daripada cemesan sehingga menyentuh daripada net. Lagi-lagi poin kembali terjadi 12-9. Timbang-timbang bola, angkat tinggi-tinggi, lakukan detendangnya bola. Mampu cukup jeli ini si gantengnya daripada simbolik dengan tersenyum kali ini tersipu. Nampaknya lagi-lagi ada siapa di sana, yaitu Khoiri. Lagi-lagi Khoiri angkat keras. Kali ini bola dibiarkan begitu saja. Nampak bola masuk sehingga poin terjadi 14-9. Terpaut cukup jauh, yaitu 5 angka daripada pertahanan simbolik. Lagi-lagi seorang Khoiri angkat keras. Kali ini bola melinting di atas net, kembali angkat, sangat keras. Mesan kali ini keluar lapangan sehingga poin terjadi 15-9. Dimintanya tim out dari para sang official. Kali ini peragaan yang cukup luar biasa, namun nampaknya bola keluar lapangan sehingga menghasilkan keuntungan daripada simbolik. Dan persiapan nanti untuk sehabis ini yaitu di semifinal kedua, mana sama mana nih, RJM bertemu dengan SJM. Yang keras dong biar jelas, kan aku gak jelas. Lagi-lagi kali ini bola masuk, ada 16-9 terjadi. 1-2-3 di sana, nampaknya kembali tim out. Kita lihat di pertandingan pada kesempatan kali ini terpaut cukup jauh. Lagi-lagi padahal ke tengah lapangan masih dari seorang Khoiri angkat keras dari sana, terima api toser punya kerja, umpan ke belakang, tengah keras. Apanya kali ini over pemain daripada Sorona trio tertangkap dengan jelasnya melakukan kesalahan sehingga menghasilkan poin kembali 17-9. Dan sekali lagi diinformasikan kepada seluruh penonton untuk prokesnya. Prokes. Dalam aturan di pertandingan kali ini dimohon untuk prokes protokol kesehatan. Mana sih guyu ngomong prokes anjing sendiri. Kembali kali ini ada 18-9. Timbang-timbang bola kali kuasa datangnya bola, angkat tinggi, melambung dari belakang sana. Lagi-lagi semes keras ke belakang, diterimanya umpan apik, arahkan ke depan, dorong kembali. Ya Allah, dorongannya luar biasa sehingga poin kembali ada 19-9. Terpaut 10 angka. Ya, kondiret Kang Khoiri kondiret nanti. Ya, belum Kang Khoiri kondiret harus diceritani nabi-nabi dah. Lagi-lagi kali ini angkat tinggi, dikuasai datangnya bola atau terbunga kerja, pampukan kali ini kesalahan terjadi sehingga poin kembali 29 20 sana. Lagi-lagi apa yang terjadi kali ini, rebound miskomunikasi sehingga mampu meninggalkan cukup jauh kali ini, bola menjauh daripada penempatan yaitu titik lapangan ada Bulog Sumit sehingga pindah poin terjadi 10-20. Ada 10-20 terjadi kali ini, timang-timang pemain daripada Bulog Sumit. Lagi-lagi kali ini dengan
cukup hati-hati. 8 juta terima libero tahun terbuka kerja. Angkat tinggi. Tidak mampu melewati batas net sehingga kali ini mampu poin kembali ada 11-20. Lagi-lagi 1-2-3 pemain arahan daripada pemain yaitu ada Bung Nasrul Trio. Angkat tinggi. Arahkan ke depan. Kali ini kurang akurat sehingga bola dibiarkan begitu saja. Poin kembali terjadi 12-20. Lagi-lagi Surat Trio timang-timang bola. Ada siapa di sana penunggu datangnya bola. Angkat keras, terima apik. Tosar Gunung Kerja arahkan rekan kawan bantu. Dorong kembali, lagi terbaca. Angkat tinggi, masih kali ini diselamatkan kembali. 1-2-3 ke belakang. Arahkan terbaca, kembali Gunung sempit kali ini. Tidak mampu melewati batas daripada net. Faktor lelah daripada pemain yaitu Gunung sempit sehingga menguntungkan poin. Selingkur Rolas, selingkur 12 terjadi. Lagi-lagi angkat tinggi libero orang apik, selamatkan rekan kawan bantu. Nampaknya salah satu menyentuh net sehingga kembali terbalik kali ini pindah poin 13-21. 1-2-3 pemain daripada Gunung sempit timang-timang bola. Ada siapa di sana, angkat jauh rekan kali ini. Tidak mampu kali ini menempatkan bola yang cukup apik sehingga menguntungkan daripada Simbolding kali ini 22-13. Lagi-lagi angkat keras dari sana, terima libero kurang akurat, kembali angkat tinggi dari belakang. Lagi-lagi kali ini Tauser mampu rekan kawan bantu dorong kembali. Tipu daya yang cukup sempurna sehingga menghasilkan poin kembali 23-13. Terpaut 10 angka. 1-2-3 pemain kali ini arahkan darinya bola, terima kali ini apa yang terjadi. Neo melakukan kesalahan sehingga poin 24-13. Satu angka lagi, apakah akan disudahi kali ini atau nampaknya Gunung sempit tidak patah semangat dalam mempertahankan di pertandingan kali ini. Angkat tinggi Tosar punya kerja, kembali bola kuing yang cukup sempurna mendarat di titik yang kosong sehingga pindah terjadi ada 14-24. Lagi-lagi kali ini ada pemain daripada Diki Kancil timang-timang, angkat tinggi keratur sana, terima apik. Dosar punya kerja, ada sudah mandung, angkat tinggi, kuasai datangnya bola. 1-2-3 pemain kali ini bola melaku mundur satu langkah, arahkan Dosar, ada Gunung sempit, angkat tinggi. Kali ini mampu melakukan semesan yang keras sehingga masih ada 15-24. Lagi-lagi ada Tinggi Kancil kali ini timang-timang dengan jari kuatnya, pandangan tajam ke tengah hal daripada pemain yaitu Simbolik. Siapa di sana, angkat tinggi-tinggi, terima apik. Tosar punya kerja, arahkan sudah mandung jauh kali ini. Nampaknya mengenai daripada kepala yaitu pemain curah Neo dan sebuah akhir pertandingan sekaligus dimenangkan daripada Simbolik. Kami ucapkan kepada Simbolik dan terima kasih kepada Gunung sempit. Dan pertandingan selanjutnya yaitu ada R